Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans Arya Saloka dan Amanda Manopo, serta penggemar sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya. Amin, 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 ya robbal alamin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Cemimin di channel kesayangan kalian, yang dimana channel ini akan selalu memberikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar pemain sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Nah guys, kali ini Cemimin punya berita tentang sinetron Ikatan Cinta disorot, ratingnya sempat jeblok, buntu teror tak kunjung selesai. Ada apakah? Namun guys, sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman-teman semua, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan usahakan ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Nah guys, sinetron Ikatan Cinta yang menjadi idola kaum perempuan sebagian besar ternyata disorot. Meskipun sempat menduduki rating tertinggi, kini juga mengalami hal buruk. Rating sinetron Ikatan Cinta di tanggal penayangan 15 November anjlok. Hal itu terjadi diduga karena alur sinetron Ikatan Cinta tak kunjung selesai, perihal teror yang berbuntut panjang. Nah guys, diduga akibat teror yang tak kunjung selesai tersebut, penonton mengaku kecewa dengan Ikatan Cinta. Nah guys, buntut kekecewaan penonton ini memicu rating Ikatan Cinta yang perlahan mulai anjlok. Benarkah sinetron Ikatan Cinta mulai kehilangan pamornya? Nah guys, akun tersebut menampilkan rating Ikatan Cinta. Diketahui rating Ikatan Cinta biasanya tidak kurang di angka 10. Nyatanya untuk tayangan cuma berhasil mencapai angka 7,9. Nah guys, acara syukuran 4 bulan kehamilan Nandin di Ikatan Cinta, tentu saja angka tersebut sangat jauh dari biasanya. Pemicu rating anjlok ini diduga kuat karena alur teror yang tak kunjung usai, di mana hal ini juga pernah dikeluhkan sendiri oleh Amanda Manopo sebagai pemeran utama wanita di Ikatan Cinta. Beberapa penonton pun ikut menuangkan kekecewaannya di laman komentar unggahan tersebut. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang bisa Cemimin sampaikan. Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan saksikan video terbaru dari channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar pemain sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan berikan like-nya juga ya, agar Cemimin lebih semangat lagi memberikan info-info terbaru di channel ini. Cemimin dan kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.